Jadwal final Piala Asia Wanita 2022 antara China vs Korea Selatan. Minggu, tanggal 6 Februari tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Negara manakah yang akan jadi juara Piala Asia Wanita 2022 dalam laga di Stadion Daye Patil, Navi Mumbai, India? Apa kabar Sobat Dunia Sport 1212? Semoga Sobat Dunia Sport selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Piala Asia Wanita yang sudah dimulai sejak 1975. Negara-negara Asia Timur memang dominan. China tercatat sudah juara Piala Asia Wanita 8 kali. Diikuti Korea Utara 3 kali. Taiwan 3 kali, dan Jepang 2 kali. Selebihnya, negara-negara Asia lain yang pernah jadi pemenang Piala Asia Wanita adalah Australia, Thailand, dan Selandia Baru masing-masing dengan satu gelar. Di Piala Asia Wanita 2022, China lolos ke final setelah mengalahkan Jepang di Sip Chhatrapati Sports Complex. Pada Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022, bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. The Steel Roses unggul dari Nadeshiko Japan via adu penalti dengan skor 4-3. China menunjukkan mental juaranya mereka, karena tertinggal 2 kali dari Jepang. Baik di waktu normal, maupun pada babak perpanjangan waktu. Bahkan gol penyeimbang kedudukan China untuk memaksakan adu penalti, lahir dari Wang Sanshen di menit terakhir. Ketika adu penalti digelar, kiper China, Yu Zhu mampu menghadang tendangan Saki Kumagai dan Muka Minami. Sementara itu, Wang Sanshen kembali jadi pahlawan sebagai eksekutor kelima China untuk mengamankan final ke-11 China sepanjang sejarah Piala Asia Wanita. Lawan China di final Piala Asia Wanita 2022 yaitu Korea Selatan yang dalam laga sebelumnya menumbangkan tim kejutan Filipina 2-0. Yang berlaga di Sip Chhatrapati Sports Complex pada Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022, Korsel menang berkat gol Cho So-hyun dan San Hwa-yeon. Bagi Korea Selatan, ini kesempatan untuk menenangi Piala Asia Wanita pertama mereka sepanjang sejarah. Karena Korea Selatan selama ini langkahnya di Piala Asia Wanita selalu terhenti di semifinal. Prestasi terbaik mereka hanyalah peringkat ketiga di Piala Asia Wanita edisi 2003 di Thailand. Begitu juga bagi Filipina, kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Mereka memang gagal menembus final Piala Asia Wanita untuk pertama kalinya. Namun, Filipina tetap berhak lolos sebagai wakil Asia di Piala Dunia 2023 tahun depan. Mereka menemani China, Korea Selatan, dan Jepang. Asia sendiri berhak atas slot maksimal 7 negara di Piala Dunia Wanita 2023, di samping Australia yang berstatus tuan rumah. Saksikan final Piala Asia Wanita antara China vs Korea Selatan, Minggu, tanggal 3 Februari tahun 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar Sobat Dunia Sport selalu update berita seputar Piala Asia Wanita dari channel ini. Meliputi hasil pertandingan dan jadwal pertandingan di Piala Asia 2022. Terima kasih.